Telkom Indonesia melakukan klarifikasi terkait kabar yang menyebut kebocoran data pelanggan IndiHome di media sosial. Disebut, data 26 juta pelanggan IndiHome dijual di situs gelap hanya dengan harga sekitar Rp470.000. Pihak Telkom mengungkapkan bahwa data tersebut bukanlah data pelanggan IndiHome. Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relations Telkom, Ahmad Reza mengatakan, angka tersebut diketahui saat pihaknya terpaksa membeli data tersebut untuk melakukan investigasi. Besaran harga itu membuat manajemen Telkom menyangsikan kebenaran data tersebut. Namun, disebut pihak Telkom tetap melakukan proses investigasi untuk memastikan data tersebut bukanlah data pelanggan layanan IndiHome. Setelah dilakukan investigasi, terbukti bahwa data yang dijual berbeda dengan data pengguna IndiHome yang tersimpan di sistem perusahaan. Berdasarkan hasil investigasi, data yang dijual di forum Breacher.to itu berjumlah sekitar 26 juta record dengan komposisi, browsing history, dan data pribadi. Dalam pernyataannya, Reza juga mengatakan bahwa setiap perusahaan menyimpan data pelanggannya dengan ketat dan rahasia dengan menggunakan sistem pengamanan terbaik. Sementara itu, VP Network Telkom Rizal Akbar menambahkan, data pelanggan sebuah perusahaan akan bernilai tinggi jika dijual. Oleh karenanya, pihaknya berupaya menjaga data pelanggan dengan baik agar data-data milik pelanggan tidak bocor.